Pada kesempatan kali ini kita akan mengundi giveaway yang saya adakan beberapa waktu yang lalu dan bertempat di The Westlake Yogyakarta. Hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan pelatih dari Champion Klaten dan IBC Jogja. Saya perkenalkan dari sebelah kiri. Halo, saya Elvira. Halo, nama saya Coach Nana. Sebelah kanan. Halo, Muhammad Gaddafi. Halo, saya Hafiz. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton setia channel Coach Yang-Yang yang sudah mengikuti giveaway. Dan giveaway kali ini diikuti oleh ratusan, sungguh luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Dan hadiahnya adalah 10 kaos eksklusif dari Spirit Badminton. Kaos yang sangat luar biasa enak dan juga kita ciptakan untuk semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Dan juga nanti ada 8 raket. Mari kita mulai mengundi dari 10 kaos eksklusif Spirit Badminton. Kita akan menggunakan aplikasi Random Generator. Oke, kita mulai dari Coach Vira dulu. Ya, nomor 90. Atas nama Ferdi Diwalga. Atas nama Agus Ruhimat. Atas nama Raher Aras. Seto Eko Setiawan. Hafiz Al-Aqsa. Wah, namanya sama ini. Bukir Kecut. Selamat, Bukir Kecut. Ya, semoga setelah menang ini jadi wangi, enggak kecut. Ya. Nur Hadi Fauzan. Atamara 05. Atamara 05. Samsul Official. Samsul Official. Atas nama Chris Mon Chris. Selamat. Kita sudah mengundi 10 kaos eksklusif dari Spirit Badminton. Kita sekarang akan mengundi 8 raket untuk hadiah giveaway. Dan kita mulai dari Coach Hafiz. Oke. Okay. 2-1-1. Indra Effendi. Irma Sunardi Channel. Hatke. Selamat pada Hatke. Atas nama KTB underscore Instat YT. Selamat ya. Selamat ya. Atas nama 2D150 Muhammad Ghazali. Atas nama Lancip Gaming. Lancip Gaming. Atas nama Abdul Mamur. Selamat ya. Namanya Jentak Channel. Ya, itu tadi para pemenang 10 kaos eksklusif dari Spirit Badminton dan juga 8 raket. Selamat pada para pemenang. Tonton terus channel Coach Yang-Yang dan nantikan tutorial berikutnya. Badminton is fun. We love badminton. Kali ini kita akan belajar deception dalam permainan ganda. Ini adalah defend backhand deception. Jadi nanti kita akan terima smash dari lawan dan bola akan kita efek atau kita gesek nanti ke arah silang. Jadi ini banyak digunakan oleh pemain-pemain dunia dalam tempo yang tinggi tapi bisa menggunakan deception. Berikut adalah penjelasannya. Untuk yang perlu diperhatikan di awal adalah pegangan. Jadi pegangan jangan terlalu bawah.
seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial-tutorial tentang defense, kita pegang di agak ke atas. Jadi tujuannya adalah supaya tekanan lawan lebih pelan. Jadi kalau kita di sini, di smash kenceng, akan berat. Jadi kalau di atas ini, akan lebih ringan. Ya, untuk selanjutnya, jadi pegangan adalah thumb grip seperti ini. Jadi nanti kita terima smash dari lawan, ancang-ancang, ini nggak boleh deket ya, agak ke depan. Setelah itu nanti di smash dan kita efek. Jadi bola ketemunya di sekitar ini. Jadi gerakannya kayak lurus tapi ke efek. Ini bisa kita pelan, bisa kenceng, atau ke setengah, atau ke depan. Jadi ini ke depan, dan itu setengah agak ditambahi tekanan. Jadi kalau pelan, kita ikuti aja, kita ikuti. Tapi kalau ingin setengah atau drive, kita tambahi pakai whiz. Demikian tutorial deception terima smash atau return smash dari saya. Dan ini saya menggunakan kaos dari Spirit Badminton dengan motif Badminton is my life. Kita ada beberapa motif, ada sekitar 21, dan kaosnya sangat eksklusif, bahannya juga sangat enak. Dapatkan di nomor WA ini.